Gara-gara kamu, Starla gak baik-baik aja sekarang. Itu semua apa, Anda? Tarung lagi? Saya gak pernah takut. Kondisi Starla kayaknya cukup parah. Apa dia akan selamat atau meninggal? Ya Allah, maafin Mama ya, Starla. Tapi jika memang itu satu-satunya jalan supaya Nico bisa kaya lagi dan Dava bisa dioperasi dan Dava bisa sembuh. Buat apa? Kalau kamu itu coba perbaiki pernikahan kita, kalau perasaan kamu ke aku itu palsu! Ini kan tulisan Mama. Apa-apaan ini? Kenapa Mama tiba-tiba minta cerai dan minta Papa dan Starla jangan temuin Mama lagi? Ada masalah apa sebenarnya? Kok saya nggak tahu sih?